Bandros tuh. Namanya Bandros. Bandros. Bandung Tour on Bus. Bandros. Kita keliling-keliling. Kota Bandung. Jadi ke Bekasi naik ini kita pulangnya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. Dia udah naik-naik. Dia naik. Ayo, Pak Adi, naik. Ayo, naik. Iya, udah ngomong. Kok di belakang? Nih, kita mau keliling Bandung. Oh, ini ada social distancing ya? Nggak boleh yang kameramen. Jadi ini transportasi publik, umum ya? Iya. Free, gratis, itu gimana? Enggak bayar nih. Berapa per orangnya? Nah, nggak tahu ini berapa, disuruh naik-naik aja ini. Naik doang ya? Nah, teman-teman, kita sudah di yang kuning. Seharusnya sih enaknya di yang 2 tingkat. Oh iya, mana? Kita, ada. Kita nunggu aja lah. Hah? 2 tingkat. Tapi nggak apa-apa lah, kalau nggak ada mah ini aja ya. Ini aja, ini aja. Tapi panas kok kalau 2 tingkat juga. Iya sih, oh, kalau iya, sore. Iya, ya, kalau sore bagus. Iya, bener-bener. Kalau ada winternya nggak apa-apa sih, Mas. Ini walaupun orang Bandung tapi pertama kali nih, Bani. Masa sih? Iya. Wih. Kayak dulu pengen ini kaki sampai baru sekarang sampai. Berarti berkala. Yani ke sini. Iya, naik bon terus. Apa oh, Yani di sini? Hei, Yani sini dong. Sini. Sama aku. Entar kamu ketinggalan belakang. Enggak sih, bentar. Seneng enggak mau jalan di Bandung? Seneng ya. Kalau besok KTP nanti sore kita ke dokter dulu ya. Ketemu dokternya. Hari besok. Jalanin ya, jadi ketemu dokter dulu sorenya. Cepat kan nanti. Cepat. Jadi sekarang jalan-jalan dulu ya. Sebelum jalan-jalan, sebelum ketemu dokter ya. Nanti kita ini dulu, refreshing dulu. Refreshing dulu. Lihat kota Bandung. Oke. Okay. Okay. Berapa tiketnya? Berapa orang? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya? 9. Jadi 180. Bebe, Bebe, berada dulu loh. Apa? Berada dulu, vlog aku. Nanti terima kasih. Iya, baik, nanti transit dulu di tambangan siapa. Jadi bisa makan dulu, bisa cari-cari makan, nanti naik lagi. Oh gitu, mungkin. Lama nggak transitnya? Paling sekitar 15 menitan. Oh ya udah, berarti cari cemil-cemilan gitu ya? Iya. Berdua ya, kamu diingin lagi nggak? Dibalikin lagi atau? Nggak, disini aja. Oke. Okay. Baik nih, Akang Tete, by the way, ini dari mana asalnya? Dari Bandung atau luar kota Bandung? Dari tadi. Iya. Nipak tarik nanya. Oke, okay, selamat datang di Bandros ya untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu diberikan kelancaran, kemudahan, serta keselamatan ya selama di perjalanan. Baik, ada satu nih tempat bersejarah di sebelah kanan, boleh tengok dulu, Kak? Nah, nih, sebelah kanan ada salah satu tempat bersejarahnya. Nah, ini. Di dalamnya ada patung. Kira-kira itu patungnya siapa? Yang di dalam ya, bukan di luar. Di dalam. Patung Insinyur Soekarno. Mungkin, nah itu di dalam. Kenapa Kang bisa ada patung Soekarno di dalamnya? Karena dulu Bapak Insinyur Soekarno ditangkap di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember tahun 1929. Itu ditangkap di Yogyakarta, kemudian dibawa ke Bandung dan akhirnya dipenjarakan di sini. Istirahat dulu di sini, cari-cari cemilan atau apa yang dia tahu. Jadi ini Bandros, nanti kita setengah jam 20 menit kita di sini buat beli cemilan-cemilan di sini. Nanti kita sambung lagi sampai ke muter lagi sampai ke mobil lagi nanti. Lagi.
Oke. Ini aja deh. Jani seneng banget teman-teman. Happy dia ada di alun-alun Bandung di sini. Dia bisa bebas lepas eksplor sana sini. Ya, membuat orang senang itu sederhana sebenarnya. Asal kita udah buat kita dia senyum itu udah enak banget sih. Ya udah kita lanjut lagi yuk. Tinggal di Bandung gak? Enggak. Hah? Oh. Apa? Tinggal apa? Tinggal Bandung sini. Ya? Tinggal Bandung ya? Sendiri tinggal Bandung ya? Ada duit. Ada duitnya. Nanti tenang. Berani gak tinggal sendiri? Kok ada duit aku berani. Hah? Mik. Enggak tahu. Mik digantungkan. Hah? Ya Allah, asap roh lagi. Tadi naik apa kamu waktu itu? Naik busway. Bandros namanya. Bahan Rosi. Bandros, Bandung Rosi. Nah, kita mau naik ke sana. Sekarang kita bawa makanan. Makan sambil di sana ya. Nanti ngobrol sama MC-nya ya, jangan diem-diem. Iya. Biar ngajain. Awas. Ah, udah ditungguin kita sama si Koneng. Oh, salah. Mau lah berenang. Nanti sore berenang. Oh iya benar ya. Ya apartemen kan bisa. Bisa ya apartemen bareng. Nah ini yang ini dibantu juga sama mereka juga. Jadi nanti rencana di sini tuh bikin KTP aja ya. Nanti tadi asamnya, tadi udah ini Bang tadi ke udah apa KTP kan tadi. Terus ternyata error. Jadi besok KTP. Oh, jadi besok. Terus ke rumah sakit nanti Kamis. Iya, karena tadi udah ke klinik dulu ya, ketemu sama si dokternya. Jadi kita operasi matanya dulu aja. Iya, benar. Maaf ya, kayak seperti itu. Siap. Mereka mau tadi juga bisa ini, bisa. Ya, itu kalau tidur itu emang jadi gitu aja kayak apa? Kayak nggak tidur gitu. Jadi si putihnya kata dokter bahaya kalau misalkan nggak di cepet-cepet operasi, iya nanti retinanya jadi kering nanti, jadi mata terus yang lain. Dan ini yang itu kebiasaannya suka ngamuk-ngamuk, bukan ngamuk-ngamuk, kadang ketawa sendiri. Sebenarnya berarti depresi mungkin. Nanti ke yang psikiater Kiki aja. Iya. Soalnya Kiki alhamdulillah mendingan. Oh banyak perubahan ya tuh ya. Di klinik Nur Ilahi. Cuman bagusnya yang ini nggak pernah ngamuk-ngamuk kayak Sinti. Makanya kalian pasti Bang Nen kalau bikin video sama Yani pasti ya banyak yang ngejar Yani. Sebenarnya itu nggak boleh juga. Jadi yang lalu biar lalu gitu. Jadi kita harus apa ya maksudnya menyemangati Yani. Kalau kita di sini netral aja dan saling bantu juga ya, ya saling menjatuhkan dari kayak saingan gitu enggak ada, ayo kita bareng-bareng gitu. Ah bareng-bareng kita sama-sama gitu. Jadi kita nanti berarti hari ini sih. Jadi semangat ya. Tuh. Ini ada kakak selalu membantu Mas Rian. Thank you. Daman. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Sehat selalu. Apa sih sama kita? Aduh, nenek. Aduh, papa. Tuh itu ada itu. Nenek ini mana si cantik? Eh, ini neneknya yang ini. Tante. Cantik? Cantik, ketemu lagi. Udah, tadi udah hand body? Belum, nanti baru mau diambil. Jadi? Belum, kenapa Judas? Lagi ini? Sebelah mana ini? Lagi sebelah mana? Aduh, ya Allah, ya Allah. Ibu saya kan sempit ya, Bu. Biar sebatas aneh. Bu, naik gimana sih, nenek Ibu? Ibu kan kirinya, aduh serba bingung ya Allah yang ketemu yang Mas Rian, terus sementara yang ketemu nengok ibunya kumaha carana, ah kumangkewe lah, jawab apa tewi, langsung ke ditu ke Ciganitri, biar
Aduh, sih keburu uya ya cepetan, dikebut, dikebut. Aduh, dikebut. Sampai ibu nangis tuh terharu. Nah, ibu mah selalu mengikuti atau meningsing sehat. Adik kata selalu meningsing sehat, rezekinya sing lancar pokoknya. Diki belum punya jodoh. Tapi banyak. Mau mana? Sok pilih sendiri kayak mana jodohnya? Banyak ini ininya. Seiman. Ya. Sayang anaknya. Sini udah punya anak gitu. Siapa namanya? Bawa. Sekarang kayak dua. Yang gede satu. Oh. Ada yang gede satu. Oh. Ya, sekarang mah Kiki udah sehat ya? Iya, alhamdulillah. Didoain sama semua ya. Ya, ini juga harus semangat ya. Harus, ya. Harus percaya. Ya, ini udah siapa ngasihnya? Belum. Tapi udah kontrol. Ya, ini semangat. Jangan putus asa. Banyak berdoa, benar? Ya, benar ya, Nia? Ya, Nia dari mana? Bekasi. Tinggal di Bekasi. Oh, tinggal di Bekasi. Kalau ibu tahu mana, ibu mandi kan benar? Resepnya kak ibu yang pakai. Oh, resep TSC. Kemarin kak ibu juga gitu. Perawatannya sekarang. Iya, sudah ada usul-usul. Kalian, pizza. Siap kena kasih cukup. Kamu buka aja. Mau? Sibun aja nih, hantar sih. Oke, sibun lupa. Gue langsung ke rumah. Kita langsung ke rumah. Gak penting. Persepedahan. Pergoesan. Sama ini, sama ajudan. Mau? Bang Ben cuma jauh dari sini. Jauh dari sini. Setengah jam. Setengah jam lah. Sana. Nah, Greg. Buat yang ini aja. Kenapa kan? Ini yang makan. Kaget dong. Sudah langsung ketawa. Kadang gitu bang, makanya harus ke ini juga bang. Kerasukan. Ya bang, kisah disini. Kalau di depan orang, jarang ngomong, sekali ngomong ketawa. Kalau ngomong pinjam dulu ya. Tapi siapa yang punya ini? Nggak bisa buka. Nggak bisa makannya. Buka saus. Sausnya. Makan deh. Jangan yang pedes-pedes. Ya, nyobain aja. Nyobain aja. Jadi kalau nyobain tutup lagi. Itu taruh lagi situ. Ya, jangan. Itu nomor rekeningnya udah beres. Apa ya? Belum. KTP-nya belum. Tadi itu udah ke sana ke kecamatan gitu ya? Udah. Besok. Besok. Karena kan tadi kata error ke. Enak. Enak enggak? Enak kan sambil makan. Ini aja. Habisin. Untung di Bandung. Jalan-jalan nanti ke sana ke Lembang ke Dago. Tadi udah naik Bandros. Bandros keliling Bandung tadi, Bang. Injak keliling Bandung naik Bandros.